mata, wih. Halo, Kek. Halo. Gimana kabarmu, Kek? Sehat kah? Halo, sehat, sehat, Gol. Di mana dirimu? Di rumah, Gol. Rumahmu di mana? Ini rumah di rumah kontrakan itu. Oh, ya udah, cewek, cewek. Mau pamitan aku, Kek. Hah? Mau pamitan? Iya, iya. Yo. A few moments later. Eh. Lu mau kemana, Bro? Ada yang harus diurus, Kek, di luar negeri. Hah? Ada yang harus diurus di luar negeri. Anak-anak yang lain tahu. Udah tahu sih. Skol. Kalau gol. Oh, iya. Kau yakin gol? Kenapa, gol? Ada kerjaan, Skol. Nggak bisa ditinggalin. Kerjaan? Iya. Pamit ya. Ya. Kan bisa libur dulu gitu, gol. Izin libur. Janganlah kau tinggalin keluarga ini, gol. Iya, gimana, Skol, ya? Ini soalnya jauh. Jauh kali. Jauh sekali. Kalau misalkan itu jalan terbaik untukmu, sih gol aku mendukung aja ya. Semoga itu bisa yang jadi yang terbaik untukmu. Dan yes, keputusan yang tepat. Iya, iya. Aku bakal kehilangan banget sih gol, sosok kau. Itu keluarga lamamu udah dikasih tahu juga gol? Udah. Udah dikabarin semua. Tinggal kalian doang tadi belum. Kirim salam mama Memet lah kayak ya. Sama iya, Zaki, iya. Donat tuh, yang lain, Jelol. Ya nanti aku sampein. Jadi pokoknya kau sehat-sehat ya pokoknya di sana. Kalau ada apa-apa kalau bisa kau kabar-kabarin kita dari jauh kau kabar-kabarin, kalau kau butuh bantuan apa segala macam kabarin aja jangan sungkan. Pasti, pasti. Kalau misalkan kau emang butuh tempat pulang ya kita tetap ada di sini kok. Iya ya. Sorry ya Jang. Siapa lagi nih? Iya Gol. Sorry Jang, sorry. Baik-baik Gol di sana Gol. Iya Jang. Gol. Run. Kau kenapa keluar dari sini Gol? Kita udah dari polisi loh Jang. Oleh-oleh Gol. Eh gimana Pit? Gak ada yang nggak bisa ditinggalin Pit. Ada yang nggak bisa ditinggalin. Jangan lupa kalau mau kayak Gol. Iya Pit, iya Pit. Kakek Zeus yang ngajarin gue di polisi. Tapi ingat ya Gol ya. Iya Sko. Kalau misalkan kau ingin pulang, Trickster selalu buka pintu untukmu. Iya, yes, Sko, ya. Jadi rumahmu. Sorry, Sko, kalau sering bikin kau marah gitu. Ya enggak apa-apa, Go. Itu kan kita kan sering bercanda juga. Aku juga sering bercanda ke kau, mungkin kau kesel, Go. Aku minta maaf juga ya. Iya, iya. Thank you ya semuanya ya. Sorry, Rune. Iya, iya, Go. Iya, iya. Thank you, Go, ya. Ya, lu anak. Ntar nih. Apa? Apa ya? Ntar. Enggak usah, Yan. Takutnya diantar enggak balik. Takutnya diantar enggak balik lagi. Gol kantong berapa, Kak? Kantong. Ini kalau lu balik. Kantong 489. Oh, kantong berapa, Kak? Kak. Ntar deh gol ya. Aku 137. 137. Jaga itu ya, Gol ya. Ntar gue ikutin nih orang. Thank you for everything. Kasih ya semuanya ya. Aku gak bisa ngasih apa-apa kok. Santai, santai. Santai, santai. Kau nganggap aku ada aja udah senang kok. Kembali kesini kalau baseball itu ya kalau. Iya, iya, iya. Jin ya, pamit semuanya ya. Mungkin gue. Thank you, Gol. Iya, iya. Ada, Wes. Ada, Gol. Hati-hati di jalan ya, Gol ya. Sehat-sehat terus, Gol. Iya, Glitch. Kabar-kabarin dari jauh. Semuanya. Selamat. Iya, iya. Puan ya.
Ya, ya, sukses, sukses, gol. Iya, Yan, ya. Hati-hati, gol. Di sini salah satu orang lama bahkan petinggi kita akan meninggalkan kaki dari kota Hofuli. Yang kita tahu De Gaulle ini dari awal, bahkan dari gua masih ada di bagian Latin Kings, dia yang nemenin gua. Mungkin dari beberapa kalian, Roman, Ujang, Irun dan yang lain-lain pasti ada di sini. Kita ngelewatin itu semua bareng-bareng. Baik suka maupun duka. Dan hari ini De Gaulle akan pergi. Tapi De Gaulle pergi hanya dengan raganya, tidak dengan tekadnya. Kita semua yang di sini yang masih menginjakan kaki di kota Hofuli akan mewarisi tekadnya De Gaulle. Sampai kapanpun kita di sini semuanya tetap akan bersama-sama, walaupun nanti kita akan berbeda bendera. Mungkin di hari ini juga gue bakal berbicara dengan Roman dan yang lain-lain. Sekarang kita semua berhak memilih masing-masing di mana jalan hidup kita. Mungkin mau ada yang menjadi polisi, bekerja menjadi apa, bahkan ada mau di Trickster, ada mau di Latin Kings, ada mau di Rute 3000 dan yang lain-lain, itu terserah pilihan kalian. Karena kemarin gue sempat dengar semuanya itu diserahin ke tangannya De Gaulle. Tapi sekarang De Gaulle harus pergi. Gue sendiri gak bisa mewujudkan untuk kita terus bersama. Karena satu dan lain hal, ya kalian tahu sendirilah. Kita di sini berhak memilih jalan masing-masing. Tapi suatu saat ketika ada satu orang kembali lagi dengan De Gaulle, disitulah kalian siap dipanggil datang dan menyatukan semua seluruh keluarga kita untuk menguasai kota Hofuli. Dari dulu zaman gua dulu tuh ya, nih gua mau cerita sedikit. Dari gua ingat banget gua kejadian dulu gua pas lagi masih di Latin Kings. Oke, Pung. Gua sama Gon. Waktu itu ada De Gaulle di launch. Itu jumpa pertama gua dengan De Gaulle, gua ingat banget. Dan gua sekarang enggak nyangka kalau De Gaulle bakal meninggalkan kota Hofuli. De Gaulle sendiri buat gua, dia itu bagaikan apa ya? Susah lah buat dijelaskan kata-kata. Di saat gue susah dan gue butuh seseorang di samping gue, ya dialah orangnya untuk ngatur-ngatur kalian dan lain-lain. Dialah orangnya. Bahkan kalian di sini pasti merasakan lah sosok kehadiran De Gaulle, bagaimana dia baik ya sama kita. Walaupun dia suka marah-marah, itu jelas untuk kebaikan kita semua yang ada di sini. Buat kalian yang baru kenal De Gaulle, mungkin kalian kesel sama De Gaulle. Kayak ginilah De Gaulle. Dia emang sosok yang apa ya, tegas. Gua ngerti lah bagaimana gua sama De Gaulle itu. Sempat gua berselisih paham ya, tapi kita tetap baik-baik saja gitu. Dan makanya hari ini telah gua putuskan, kalau kalian berharap kita untuk bersatu, sulit kemungkinannya untuk gua wujudkan itu. Dan satu pesan yang harus kalian ingat, mungkin di masa depan nanti akan ada satu orang yang datang bersama De Gaulle, dan dia yang akan menyatukan kalian semua. Entah siapa itu, kita tunggu kedatangannya nanti. Sembari kalian memilih jalan kalian masing-masing. Ketika kita berbeda keluarga, berbeda bendera, tidak apa-apa. Kita tetap satu marga di sini semuanya. Ketika panggilan, kita semua ada.
gue yakin masih banyak yang belum datang ke sini. Gue mungkin ada ilmu sampein ke anak-anak ini semua. Makasih untuk kalian semua yang udah bergantung sama aku. Sorry man, aku gak bisa ngewujudin man. Kalau bisa emang kau memang niat, ya bisa lah kau wujudin man sama teman-teman semua di sini. Itu aja man. Sorry Matt, gak bisa aku ngikutin untuk terakhir kalinya Matt. Mohon maaf kalau aku Matt ya. Iya, gue ngerti, gue ngerti. Gue aja, jujur aja gue sedih, sedih banget gue. Karena si Degol ini yang nemenin gue pas lagi gue susah. Anjing cok. Baik di ALK sampai gue sekarang ada di Trickster. Sampai semuanya kita bareng-bareng di sini. Sampai gue udah gak ngerti lagi lah. Iya Matt. Emang kehilangan sosok teman itu menurut gua satu hal yang sulit buat gua. Walaupun kita di sini semuanya berbeda-beda, kita disatukan satu warga di sini, kita semuanya berkumpul. Gua harap tekad kita enggak pernah bakal hilang. Itu aja sih kalau dari gua. Thank you, Gol. Makasih Rap, makasih Run, Jang, Roman 2 tahunnya. Thank you. Ada yang mau ngomong lagi nggak? Mau ke bandara nih. Brandon, thank you Dan. Kurang-kurangin gilanya. Iya kok. Nggak ada lagi yang bentengin kau. Nggak ada lagi kak ini yang mau ngomong. Run, Jang, Man. Aku akan bicara dikit sih kalau. Ya udah. Sekarang lanjutin keluarga dari aku sendiri, aku hubungi keluarga. Pasti ada jalannya man itu. Aku nggak, aku jujur ya, aku kesini karena ya emang kau panggil aku gitu. Dan kalau kau harus pergi dari sini ya aku nggak bisa nahan apa sih Gol. Kau juga yang ngeluarin aku dari ALK karena ya kau tahu sendiri lah aku di sana gimana. Iya sorry ya man. Makasih banyak lah sama kau Gol. Iya kalau nggak ketemu kau kayak aku udah kayak orang gila kali di HLK sana. Buat teman-teman yang di sini juga yang udah capek-capek kerja siapin buat event, aku minta maaf banget. Aku juga nggak bisa kalau nggak ada Degol. Nah gimana pun juga ya inti dari semua ini ya Degol gitu loh. Oh disuruh lanjutin ya gue gak bisa. Karena ini keluarga yang bikin Degol. Dan jujur gue belum punya apa yang dibutuhin buat lanjutin itu. Gue minta maaf banget Gol. Iya udah yuk ke bandara. Makasih untuk semuanya. Mohon maaf aku gak bisa melanjutkan mimpi kita sama-sama jadi DPM di kota ini. Mungkin suatu saat pasti bisa lah. Ayo bandara. Udah lah ya, bubar. Siapin semua kendaraan. Satu Gol, kau udah pamitan Gol? Udah tadi. Udah pamitan sama keluarga juga dia. Makasih untuk kalian semua yang udah ada untukku, mau aku susah, mau aku senang. Kalian semua aku anggap keluarga di Hopuli ini. Thank you keluarga Hopuli. Tadi gue udah nyampein banyak lah ke Degol, pokoknya intinya kalau misalkan Degol butuh apapun, dia perlu sesuatu, dia bisa hubungin kita-kita semua, dia tahu tempat pulang. Ketika dia pulang, dia tetap kita anggap sebagai keluarga. Ya udahlah, Toto beli layangan. Kalau nggak foto nggak ada kenangan. Yuk foto dulu. Oke. Waktu. Nah kata Memet, oi waktu. Susah kita doain pun, udah jalannya begini hidup. Hidup. Yeah. Ada yang datang, ada yang pergi.
Ada siang ada malam. Yang bener aja lu, Mer. Ini siapa yang foto nih? Aku pun bisa gol, aman gol. Ayo udah, fotoin lah. Terima kasih semuanya ya. Aku pamit deh gol. Thank you. Thank you ya gol ya. Thank you gol. Thank you semuanya. Lagunya you, pasti. Nanti gol. Ada di jalan gol. Iya ya. Berubah. Hati-hati gol. Yuk, thank you. Ya man. Ah, itulah.